Guys, balik lagi bersama gue Urbich. Okay, hari ini gue bakalan kasih tahu kalian gimana cara dapetin box di Santopani ya. Jadi ya kita harus mempersiapkan beberapa hal kayak tabung oksigen dan juga diving propeller ya. Dan juga jangan lupa untuk ngasih patokan ya. Nah, dia biasanya itu ada di Rahmat Angin W ini, sama di ini di Atlantis nih yang ini. Nah, sampai di sini ini pesawat karam ya, yang pesawat karam. Jadi untuk pertama kalinya yang harus disiapkan itu yaitu tabung oksigen ya. Nanti gue bakalan show. Nah, di sini tempat kita belinya oksigen, sama kita harus siapin diving propeller ya. Nah, diving propeller bisa kita bikin di make ini ya. Kita klik tools. Lalu kita cari diving propeller. Oke, ini dia propeller ya, bukan propel yang lain. Oke, let's go aja, langsung aja kita berenang aja ya, karena lagi badai jadi gua nggak bisa kapal. Gua bakal ngambil titik yang di ini ya, di Atlantis aja ya, yang di W ya, ini ya patokannya di W. Jadi gini guys, tips dan triknya adalah gua bakal ngasih tau kalian gimana caranya biar kalian bisa langsung dapat 2 box dalam 1 hari. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat kita itu harus jangan buka box selama 3 hari. Oke. Jadi sebenarnya nih ya, jadi kita sebenarnya bisa nemuin box ini ya kapanpun ya kan. Cuman enggak tahu isinya itu akan ada bulletproof atau tactical fender. Jadi saran gue kalau emang kalian mau ada isinya bulletproof atau tactical fender untuk di map Santopani ini ya, khusus ya, itu cuma bisa ditemukan selama 2 hari atau sekitar 48 jam. Jadi kalau kalian hari ini buka 48 jam ya kan, 2 hari ya, kalau misalkan besoknya kalian buka itu udah otomatis zonk ya. Gue udah nyoba ini, gue udah analisa ini, gue buka besokannya itu zonk. Jadi kalian harus tunggu 48 jam itu untuk dapat 1, tapi di sini gue akan sharing sama kalian gimana caranya biar langsung dapat 2 dalam 1 hari. Tapi itu dengan satu syarat, kita tunggu sampai 3 hari. Jadi selama 3 hari kita nggak boleh buka box, box yang bukan sunken ya, boxnya itu dia kayak box harta karun bentuknya, kayak box harta karun bajak laut gitu, namanya box underwater. Jadi kalau mau dapetin 3, maksudnya langsung dapetin 2 dalam 1 hari ya, kalian harus nggak boleh buka selama 3 hari gitu ya. Jadi misalkan hari ini kalian nyari, tunggu 3 hari dan pastiin waktu buka itu kalian pastiin ya jam berapa kalian buka, karena kalian ngambil 2 jadi ya ngarepin 2 ya gitu, dapat 2 ya, jadi pas box keduanya. Oke. Nah, oke, di sini udah disunken ya. Oke, kita cek dulu. Pokoknya posisi disunken itu wajib kalian apalin ya. Jadi kalian buka-bukain aja disunkennya. Kita cari lagi. Nah, biasanya disunken tuh ada yang di sini, di atas tadi, tempat tadi, sama yang di dalam situ, di dalam kotak itu, sama yang di bawah. Nah, biasanya di bawah-bawah sini. Nah, ada kan? Nah, kita bukain aja. Sekalian berburu pearl ya. Lumayan. Oke. Bukain aja. Gua bukannya gua enggak mau ngambil semua, tapi emang gua ngirit backpack gua terlalu penuh. Takutnya backpack penuh malah jadi entar ribet. Oke, di bawah sini juga ada, lihat ya. Tuh kalau disunkennya. Oke, ingetin ya tempat patokan-patokannya di mana aja. Kalau nggak di bawah, dia di atas biasanya. Gitu aja sih. Dia nggak ada di tempat-tempat lain. Terus di tempat-tempat tersembunyi biasanya. Nah, di bawah-bawah sini. Mungkin belum ada yang spawn di sini. Nah, biasanya di bawah situ juga ada. Sebentar, cari lagi dulu. Nah, biasanya di sini juga ada nih. Cuman lagi nggak ada, lagi nggak spawn. Pokoknya apalin di mana tadi kalian buka disunken. Nah, di situ biasanya akan di situ akan spawn lagi dalam bentuk underwater. Ini emang cukup agak lama ya, nggak sebentar waktunya, soalnya nggak bisa ke langsung dapat. Soalnya kita harus buka-bukain disunken dulu. Di sini nih biasanya juga ada. Sama di dalam sini nih. Nih dalam situ ya.
kadang disankannya di situ, underwater juga ada di situ keluarnya. Ah oke, okay, disankan lagi di dekat-dekat apa nih namanya ya, pintu-pintu ini nih, pintu-pintu Atlantis ini lah. Oke. Belum belum kelihatan lagi desankannya, belum nemu lagi. Sebentar, emang agak cukup lama sih gitu. Ah, dia biasanya di dalam sini nih. Biasanya dia ada di sini nih. Cuman lagi nggak spawn. Jadi kalian perhatiin itu juga. Kadang underwaternya juga nongol di dalam situ. Jadi benar-benar jadi harta karun gitu, terkubur gitu. Nggak kelihatan sama sekali soalnya boxnya ada. Gak ada, dalam situ nggak ada, dalam ruangan itu nggak ada. Kita cari lagi. Ah, oke, okay, ini disankannya, buka aja ya. Kita bukain aja. Oke. Cari lagi. Ini gue udah berapa hari nih ya, nggak nyari-nyari kesini, udah lama banget kayaknya. Nah, oke, okay, kita nemu underwaternya ya guys ya. Nah, ini dia ada underwaternya. Oke, okay, ingat kita bukanya harus patokan jam ya, patokan jam. Kita lihat sekarang jam 16.24 ya. Jadi kita bukanya setelah 3 hari, karena gue biasa ambil 2 ya, nggak mau ambil satuan, gue ambil 2, gue jadi nunggunya 16.24, harus ngambil setelah 1 menit setelah 16.24 ya. Misalkan 16.25, 16.26 gitu. Oh, 16.25 berarti gue buka. Ya mungkin sekitar besok gue harus ngambil 16.27 atau 16.28 gitu, baru gue boleh ngambil lagi. Jadi harus benar-benar nunggu 2 hari gitu ya. Gak boleh besok, tapi ya 2 hari kemudian. Kalau misalnya mau dapat 2 ya harus 3 hari. Jadi walaupun di kalian hari kedua ini kalian buka box 1 gitu, terus nemu satu lagi, satunya dapat, yang pasti satunya gak bakal dapat, zong pasti. Jadi kalau misalkan mau dapat 2 ya harus nunggu 3 hari gitu. Oke, okay, gue belum nemu yang tadi. Oke, okay, cari lagi. Kadang adanya kita box keduanya kadang nggak mesti di sini sih gitu loh. Kadang ada yang di sebelah sana gitu ya kan. Ada yang di tempat kapal karam. Oh iya, satu lagi. Saran gue biar kalau misalkan mau enak gitu ya, mau sepi gitu ya, biar box saya sankannya banyak dan kalian nggak diganggu sama orang, ya kan? Kalian datangnya ke level tertinggi ya. Misalkan di Santo sekarang kan sistemnya itu per level ya. Jadi kalian ambil yang santopannya levelnya paling tinggi. Jangan ambil yang paling rendah. Jadi paling tinggi ya, misalkan kamu masih level menor 14 gitu ya kan. Ya ambil yang level berapa nih? Level 8 ya. Ya level 8, ambilnya level 8. Karena kalau nggak salah maksimal level 9 dan saya masih dikunci itu ya, belum bisa dibuka. Nah, biasanya juga ada di sini nih ya. Pokoknya selalu dicek di atas itu, di atas bangunan-bangunan tadi, di dalam ruang-ruangan tadi, sama di bawah, terus di dekat-dekat pintu-pintu Atlantis tadi, itu posisi-posisinya. Oke, kayaknya gue bakalan skip dulu videonya ya. Gue bakalan coba nyari lagi karena takutnya durasi kelamaan. Gue bakalan coba nyari yang di kapal karam ya. Nanti kalau misalkan dapet, gue langsung show ke kalian. Oke, gue skip dulu. Ya oke, okay, gue udah di kapal karam nih. Sorry, pesawat karam maksud gue. Gue dari tadi nyari. Nah di sini ya, yang di pesawat karam, posisinya di sini di mapnya. Nah ini gue dapat satu box underwater lagi ya. Nah ini kalian sebenarnya bisa gitu loh, dapat dua kali gitu loh. Dapat maksudnya nemu dua kali box underwater ini tuh. Cuman kalau misalkan kalian nggak nunggu 3 hari, isinya zonk pasti karena kalian udah dapat yang pertama tadi gitu loh. Kalau kalian ngambil dalam waktu 2 hari ya, misalkan hari ini ngambil, besok kayak 2 hari kemudian kalian ngambil gitu, itu nggak bakalan dapat satunya. Nah, lihat gue dapat BP ya. Jadi gue dapat 2 kali dalam 2 hari. Maksud gue dalam 1 hari gue dapat 2 kali ya. Tuh, oke. Okay. Gue buang-buangin dulu. Lumayan oli. Gue nantinya akan ngebahas ya gimana caranya biar dapat yang di Redwood. Oh iya, satu lagi,
ingat jamnya ya. Jadi misalkan kalian mau kalian pengennya ngambil yang 3 hari nih ya, pengen ngambil 2 kali gitu dalam sehari gitu ya, tapi kalian harus nunggu 3 hari. Jadi ingetin ya patokannya jam berapa. Itu jam 4:30 gue ngambil. Jadi kalian patokinnya bukan box yang pertama ya jamnya ya, box yang kedua biar kalian bisa dapat 2 lagi gitu. Jadi patokannya box kedua jangan pernah lebih dari 1 jam ya, kayak gue 16:33 tadi nih ya. Jangan lebih dari 1 jam karena itu akan reset gitu loh, jadi ulang lagi. Jadi ya hitungannya udah 1 hari lewat lah kalian, jadi mau gak mau ya kalian harus nunggu lagi gitu loh setelah 16:33 besoknya gitu loh. Karena sistemnya ini udah kebaca banget menurut gue sih, dia bikinnya kayak gitu ya kan, dari netisnya emang resetting kayak gitu. Dan buat next video gue bakal ngebahas yang di Redwood ya, hampir sama kayak di sini, cuman buat di Redwood itu ya kalian bisa ngambil sehari sekali sih ya. Dan juga kita nggak bisa ngambil di sana, itu harus ketemu sama player lain karena kita masukin PvP mode. Karena di PvE modenya ya nggak akan ada box seperti itu, ada boxnya cuma isinya nggak ada bulletproof sama taktikalnya. Oke, sekian dulu dari gue, jangan lupa subscribe, like, and share ya. See you guys. Aduh, buaya.